Selamat siang. Makan siang bareng Mas Sakit. Iya. Makan pakai apa, Mas? Ini pakai nasi putih, pakai daun ya. Back to nature. This is. Ini makan apa sih? Dalele ya, dalele Mas Jalu. Enggak ini, ini. Oh. Ah, tunjukin sini. Silakan, silakan. Nah. Tuh. Ada timun, terong bakar, lele goreng, lele mentang, lele cipang, kangkung, sama apa? Sambal, sambal, tempe, sambal, tahu. Tempe tahu. Mau pakai krik-krik nggak? Ada terongnya dibakar. Enak loh, Mas. Apa namanya? Terong organik. Cuma ini apa rebus-rebusan kangkung rebus ini loh. Oh. Rebus. Suka kan merebus? Suka, enak. Terus terong, ini hasil kebunnya Pak Sakir tadi. Tak petik. Orangnya organik tau. Orangnya tidur, tak petik terongnya nih. Comot terongnya. Terus bangun-bangun udah dibakar ya. Comot terongmu, Mas. Bangun-bangun terongnya udah siap dibakar. Tadi tak cari, gak ada yang gede ternyata. Oh itu ada satu. Tapi ada, dong. Dan kalau kepedesan bisa pakai kecap. Kita coba pakai kangkung dan sambal tempe sama terong. Pedes nggak? Nggak sih. Oh, belum nggak ya? Enak. Buat sambalnya pedes nggak? Enggak. Oke okay, ya? Enak. Makasih Mbak Ayu. Eh Bun, request dong. Aku bikin kena es sirup. Oke. Okay. Mak, kasih kira mau es sirup. Sirup Nikisari itu enak. Kenapa es sirup? Menurut? Oh, tadi tak bikinnya nggak mau. Kalau yang bikin Mas Jalu. Iya, anggap. Ini cipangnya mudah direbus. Ini untuk kolesterol dia, Mas ya. Kalau campuran. Ini terongnya. Ini lelenya lele. Lele organik. Organik ya. Ada di laut ya. Lelenya ada di pasar. Enggak kena udah nih. Ini pasar ini punya kebun luas, Mas. Isinya ada terong, apa lagi, Mas? Jambu, papaya, singkong. Oh iya, singkongnya belum panen ya? Belum, yang kedua belum. Ada papaya. Ini Mas nasinya dikasih punya kelapa. Jadi biar apa? Gurih ya. Dan gulanya tinggi. Gurih ya. Biar gurih. Dan juga ya, gula tinggi. Ternyata pedas. Pedas kan? Enggak sih kalau aku. Karena udah terbiasa dengan pedasnya omongan orang lain. Jadi makan sambal tempe sama tahu. Enggak pedas ya Mbak Ayu ya? Iya. Ini Mas, BTW itu summer school itu sampai kapan sih di IGOV, UNY? Kalau di IGOV udah selesai. Dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Itu pelaksanaannya. Sekarang sedang finalisasi artikel. Jadi masing-masing dari peserta, 45 peserta tadi dari luar negeri itu sudah membuat artikel nanti sampai jadi book chapter Mas Yalu. Ini kangkungnya juga metik, Mas. Gimana? Metik di warung. Ini pedas ini ya, cabai berapa sih? 11 aja. Sumpah, 11. Enggak sih, kan ada kecap, Mas. Lelenya dimakan dulu. Ah, dia ini cabai satu aja pedas. Kaki cipangnya kan enak, manis. Sebenarnya cipangnya kalau di rebus itu jadi manis ya Mas ya? Manis. Apa lu cipang? Ya. Manis. Sebenarnya itu kalau makan pedes
Enaknya minum panas sebenarnya. Ya toh? Kan kalau makan enggak boleh dikit-dikit minum, Mas. Oh iya, di itu gitu ya. Harus selang, selang makan, mungkin ya sekian jam baru boleh minum. Hmm. Kasih jeruk nipis enggak? Boleh. Jadi kalau makan lele atau model pecel lele seperti ini di rumahnya Mas Yalu dan Mbak Ayu, itu ada Jepang direbus, ya, sayurannya di kangkung direbus, ada tomat, ada timun, sambelnya tahu tempe, sama terong dibakar. Betul. Dan pedes, sumpah ini pedes. Tapi enak. Ini biar enak tomatnya. Makan tuh nasinya dikit, lauknya banyak. Ya. Terong manis ya? Manis. Mana belum makan terongnya? Ini banyak banget coba. Terong organiknya tadi dibakar sama Mbak Ayu. Terus dikasih sambel. Nah, sambelnya sambel tempe tahu, ada bawang merah, bawang putih kalau misalnya. Pedes. Nampol. Nangis Mas Jalur. Ini terlalu pedas nih. Gak pedesan dia Mbak Ayu. Oke, makasih Mas. Ini sirup istimewa nih. Jadi bikin sirup ini campur perasan jeruk nipis. Sedap. Enak Mas, sirup nipis hari. Mereknya ibu dia. Kasih jeruk nipis enak. Enak ya. Masih kerja, masih kerja. Sudah siang, siang, siang lebih sekali, nggak apa. Cobain deh. Sirup dikasih perasan jeruk nipis. Buatnya gimana, Mas? Biar pada tahu. Ya, bikin sirup biasa, jangan terlalu banyak sirupnya, si jeruk nipis. Aromanya mantap. Kasih air ya. Kenyangnya pas karena sayur dan lalapan. Pedesnya juga pedes banget, dan cabenya 11. Cabai 11 ini pakai daun pisang. Daun pisang sponsornya Pak Sakir juga nih. Pak Sakir kebunnya serba ada. Terongnya gratis. Kakunya 1.500. Tahu tempe modal 4.000. Jipang 2.000. Tomatnya. Lele sekilo 27.000 dapat 8 ekor. 9 ekor. Ngirit. Harga game ngirit. Tidak bisa jadi dua. Iya, betul. Nah, terus nggak perlu cuci. Remakan pakai daun. Langsung digulung nih. Ini sisa makan dulu. Udah habis. Gulung. Terus jadikan sampah untuk organik tuh, Mas. Buat pupuk tanaman lagi. Ya. Pak Sakir ini direktur ikut di UMG ini. Bukan, saya mahasiswanya Mas Daru, teman-teman. Udah pernah nyobain sirup kasih jeruk belum? Udah. Apa? Ini nanti. Cobain Mas, mantap Mas. Tak jamin enak mantap, nanti bisa coba ya. Oke. Bentar. Kenapa sangat pedas? Udah lelenya ya, teman-teman, cuma ini lelenya. Lelenya lele organik juga.
kita. Nasinya udah habis. Jangan lupa dihabisin madu dulu. Udah pedes. Oke, Pak Sakir sudah selesai. Ya? OTW selesai, lagi menguliti lele seduri-durinya. Udah habis, Ma. Enak ya? Alhamdulillah. Enak dong. Nasi putih hangat, kangkung direbus, sambal tempe tahu, lele, jipang, timun. Ini istimewa nih, cobain sirup. Sirup apa namanya? Habis itu sirup biasa yang bisa di tempat es buah itu dikasih perasaan jeruk nipis merah. Mungkin besok lelenya direbus aja, Mas. Mau apa? Biar semua rebus-rebusan? Biar gak minyak semua. Nah, aku biasanya naik pagi malah tahu tempe dikukus, bukan direbus, dikukus. Kasih sama kecap, enak. Oke, Pak, kita tadi ngobrol di jatuhin kamera ya. Kita matiin dulu kameranya. Kasih, ya, Mbak Ayu. Selamat makan.